sahabatkompas.com, Polda Metro Jaya memberlakukan kembali ganjil genap kendaraan di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta pada Senin 9 Mei 2022. Kebijakan ganjil genap ini kembali berlaku menyusul berakhirnya periode libur nasional pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal ini disampaikan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo. Menurut Sambodo, tidak ada perubahan aturan apapun dalam pelaksanaan ganjil genap di ruas jalan protokol di ibu kota. Kebijakan ini sebelumnya ditiadakan sementara dari 29 April 2022 hingga 8 Mei 2022. Hal tersebut karena aturan ganjil genap tidak berlaku pada periode libur bersama Lebaran. Kebijakan ganjil genap diberlakukan di 13 ruas jalan di Jakarta setiap Senin sampai Jumat pada pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Berikut 13 ruas jalan tersebut.